Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jumpa lagi dengan channel Baski Pop. Kali ini saya mau nge-review salah satu toko anggrek langganan saya di Batu Malang, yaitu Kios Bunga Baroka. Nah, apa saja dan berapa harganya? Kali ini langsung saya di spot anggrek bulannya ya. Di sini anggrek bulan dengan harga Rp100.000 ini macam-macam ya, macam-macam warna, dan sama seperti ini ya, orange dengan trotol-trotolnya yang seperti ini cakep menurut saya ya, warnanya oke. Ada kuning juga di sini, merah splash ya, banyak banget warna-warna yang dipilihan di sini. Meskipun warnanya nggak terlalu banyak ya. Kali ini parangnya nggak terlalu banyak, tapi pilihannya warna cukup banyak. Nah, ini semua dibanderol dengan harga Rp100.000. Oke, kita geser-geser ke tempat yang lain, kita cari-cari lagi. Ya. Anggrek bulan, Rp100.000-an. Ini ada yang blackjack seperti ini. Kalau ini di pot kelapa atau dengan harga 120. Putih cantik ya, bunga besar ya, ada juga merah seperti ini juga cakep ya, harga 120 untuk yang di pot kelapa. Ini bunganya bunga besar ya. Masih putih, memang tetap kelihatan istimewa kalau anggrek bulan. Nah, kalau yang di sana ini sama mungkin ya, dibanderol dengan harga Rp100.000 dari warna yang super rame kalau dijadikan satu. Yang punya premium ya, punya besar, kalau punya masih banyak juga. Harga Rp100.000. Jadi kalau punya masih banyak ya. Hari ini Batu memang panas ya, seperti dataran, nggak terlalu dingin. Kita geser ke tempat lain ya, kita cek-cek dulu. Ada beberapa anggrek yang bisa kita lihat ya. Ini bunganya cakep sekali nih. Ini 135 karena pot kerapanya cukup pot bagus. Warna ini juga cakep. Cakep ya warnanya ya. Series Black Jet. Cakep ya. Ada juga Nobile di sini. Nobile dibanderol dengan harga Rp125.000. Ini cakep ya. Ini masih klop-klop. Klop masih utuh. Sana ada yang putih. Ini yang besar banget. Nobile, wah, bagus banget. Harga Rp125.000. Ya, bunganya rame. Kita menuju di anggrek bulan mini. Anggrek bulan mini. Nah, di sini ada selogen pandurata. Ini anggrek hitam ini. Ini adalah anggrek hitam yang disebut. Sebutannya anggrek hitam, tapi anggreknya itu enggak hitam.
hijau, tapi guratan dalamnya ini warna hitam, makanya dia disebut anggrek hitam. Ada beberapa papilio pedilum. Nah, ini doritis ya, doritis ini juga dijual ternyata. Nah, ada anggrek ini, anggrek apa lupa ini, pokoknya aromanya seperti aroma bunga kelapa, saya punya di rumah ini. Cakep ya. Ada Cattleya, salah satu favorit saya, Cattleya. Lagi berbunga, bunganya gede banget ini, wangi. Ya, Cattleya. Ini ada yang masih knop. Knop dulu ya, Cattleya dengan dipantau harga 267. Ada, nah, selokin lagi, si selokin pandurata. Cakep banget ya. Ada Oncidium. Saya sudah punya ini. Reskoko ini belum punya ini. Masih jimnya cakep ya, punya besar-besar. Oke, coba kita cek dari bawah sana ya. Karena bunganya besar banget. Kalau di sini anggrek mini, bulan mini wangi ini dibanderol dengan harga Rp80.000. Wah, murah ini. Hanya Rp80.000. Dari warnanya varian banyak, ada kuning seperti ini putih seperti ini, cakep ya. Knopnya banyak ini, Rp80.000. Kita kembali lagi ke Oncidium ya. Ini panggil cantik banget ini Oncidium, apa ini besar banget bunganya. Varian bunganya seperti ini, cakep ya, bunganya rame. Oncidium ini juga rame. Ini harganya 175 yang seperti ini, cakep ya. Di bawah ini ada beberapa Cattleya remajaan ya. Kalau ini Cattleya dewasa, dewasa dipantau dengan harga 150 ya, lumayan ya. Oke, masih ini. Oke, kita bergeser ke tempat lain. Di sini juga ada anggrek keritingan ya. Keritingannya seperti ini. Atau dipantau harga berapa berapa ya. Hanya seperti ini. Ini ada di dalam ya. Kalau anggrek bulan bisa dijadikan bukan kita ke tempat lain ya. Ini juga cakep banget, sudah dibentuk-bentuk seperti ini. Kita lihat cek di anggrek dendrobium saja di belakang. Masuk ke dendrobium. Kalau dendrobium di sini dibanderol dengan harga Rp55.000. Dendrobium bulutan seperti ini. Cakep ini ya. Nih. Dendrobiumnya. Cakep ya. Banyak pilihan ini ID-nya. Nah, dari seperti ini. Buletan ya, tapi banyak pilihan warna hijau, putihnya apa ini besar. Ini Rp55.000. Cakep ya. Rp55.000. Nah, banyak banget pilihan di sini. Oh, kalau yang di sini harganya plannya lebih besar, jadi ini Rp50.55. Kalau yang sebelah sini Rp60.000. Dibedakan dengan dari plan ya, plannya agak besar. Nah, ini juga cakep ini. Kita cari-cari ID ya yang cakep.
juga cakep warna-warnanya. Nah, ini si dower putih lidah. Ini juga cakep banget ini. Peach. Jadi cakep-cakep banget ya, pilihannya banyak. Untuk kali ini pilihannya banyak banget. Lihat di sini. Nah, ini juga cakep. Ini jadulan tapi oke. Ini juga oke. Ini juga oke. Ini wangi nih. Dari sini sudah kecium aromanya wangi. Jenis-jenis seperti ini ya. Wangi banget. Masuk ini. Wangi banget. Ini ada yang seperti mawar ya. Cakep ini. Kalau yang pasca sebelah sini ini sudah berbunga, dijual dengan harga Rp40.000, 45. Lumayan. Klaim besar dengan harga Rp45.000. Bunganya juga ada yang masih ada, jadi kita bisa pilih-pilih. Kan nanti bisa kita rawat lagi biar hasilnya lebih baik. Oke. Kita jalan-jalan lagi keliling-keliling Nutra Flora Nusantara. Oke. Kali ini banyak pilihan nih si dendronya ini. Kalau kemarin saya terakhir kesini sedikit. Bunganya banyak banget. Jadi kita bisa lihat ya. Knop. Ini Liberty nih. Ada seperti ininya Liberty. Cakep ya. Ini cakep ini. Ini cakep ini. Dari bawah ya. Ini cakep juga ini. Cakep ini gelap banget ini. Mbak, iki lho untukmu, Mbak. Oke, cek jalan-jalan ke tempat lain. Ini ikon dari kios Bunga Barokah. Cakep ya. Ini malah ada yang berbunga, saya baru tahu. Ada yang berbunga, cakep banget. Ya, kalau di sini selalu kita jalan-jalan ke sini lihat-lihat. Ya, di sana ada Cattleya yang lagi mekar. Cakep banget. Kita cek ya. Wow. Lati serumnya besar-besar. Cakep. Di sini ada beberapa Cattleya yang ditempel di pakis-pakis seperti ini. Nah. Cakep banget ini, ada yang berbunga. Satu Cattleya yang lagi berbunga. Cakep banget ini ya. Oke. Ditempel di sini jadi kelihatan estetik natural, banyak banget. Oke, itu juga ada Vanda Tricolor lagi berbunga juga. Panas-panas seperti ini dia berbunga dengan cakep. Ini cakepnya ini ya, ini jadulan yang cakep banget ini. Bunga Cattleya-nya cakep, keren ya. Oke.
banyak Cattleya di sini ternyata yang di tempel-tempel seperti ini. Sana juga ada di atas-atas sana. Keren ya. Ini juga ada yang lagi kenop. Ini lagi kenop ini. Kenopnya cakep ya. Wah, banyak Cattleya tersaji di sini. Ini plate serumnya mantap, besar-besar. Oke. Terima kasih. Kalau di sini memang di display untuk belum langsung dijual ya, tapi untuk penyediaan next gitu nanti akan dikeluarkan saat dia sudah siap. Nah, banyak banget ID-ID di sini. Anggrek-anggrek Cattleya yang dijual di sini. Oke, kalau sini juga ada Vanda. Vanda juga Cattleya. Cattleya-nya juga banyak ya. Gak tahu Cattleya apa ini. Banyak pilihan pokoknya kalau kita jalan-jalan ke sini. Oke, sebentar ya. Di sini ada beberapa dendrobium, memang dendrobium lama yang mungkin ya koleksi pribadi, tapi lagi nggak terawat ini sepertinya ya. Padahal ini dendrobium bagus-bagus nih ID-nya, gede-gede banget. Nah, seperti ini, tapi lagi nggak terawat. Ini malah ada yang nggak terawat juga, kasihan ya. Padahal ini cakep ini bunganya. Kuning cakep. Nah, ini juga lagi berbunga dia. Sinopilia ya. Tapi benar-benar enggak terawat di sini, kasihan. Banyak loh padahal. Oncidium juga banyak di sini. Bulbopilum. Ini rata-rata tidak terawat ya, sayang banget. Padahal ini menurut saya bagus semua. Kayak ini kan masih bisa ya diselamatkan. Terima kasih sudah menyimak video saya tentang jalan-jalan di kios bunga Batu Barokah. Sampai di sini dulu. Semoga kita bisa sharing tentang beberapa pengalaman kita tentang merawat anggrek, jalan-jalan tentang anggrek, pengetahuan. Salam satu hobi pecinta anggrek.